Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Salam hormat, salam takdim lahir batin untuk saudaraku dimanapun saudaraku berada. Dihajati sehat walafiat, selalu terkabul apa yang menjadi angan-angan saudaraku. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak bisa kita menghindari saudaraku apa yang namanya musibah, apa yang namanya ujian. Tidak bisa kita itu untuk menghindar saudaraku. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, apalagi sebagai hamba Allah, yang mana tujuan penciptaan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah saudaraku. Hanya inna liya'budun. Kita berada di alam dunia ini hakikatnya hanya beribadah kepada Allah saudaraku. Jadi saudaraku, yang namanya ujian, musibah, sekali lagi kita itu harus ikhlas menghadapi saudaraku. Tawakkallah, tawakal kepada Allah saudaraku. Tidak ada cara dan jalan lain kecuali hanya berpasrah, bertawakal dan berikhtiar kepada Allah. Karena kalau kita bertawakal hanya kepada Allah saudaraku, maka yang namanya ujian dan musibah akan cepat menguap, ibarat menguapnya embun di pagi hari ketika diterpa sinar matahari itu saudaraku. Cuma saudaraku ya, makanya di sini diutamakan, dibutuhkan doa. Karena doa itu senjata saya, senjata Anda sebagai umat, sebagai hamba, sebagai khalifah di muka bumi ini saudaraku. Saudaraku semuanya, sekali lagi saya tekankan, pergunakan suatu doa, suatu keilmuan bukan karena khasiat dan fadilahnya, akan tetapi karena mengharap ampunan Allah, kedekatan kita kepada Allah, berdoa, bermohon, bermunajat, bertawakal kepada Allah, semata-mata kita menyadari bahwa diri kita manusia ini bersifat do'if, lemah saudaraku. Kita ini lemah di hadapan Allah itu saudaraku. Kalau diri kita lemah, ayo kita beribadah, kemudian munajat, berdoa kepada Allah saudaraku. Kali ini saudaraku, saya akan mengijazahkan salah satu doa Allah, doa kita bermunajat kepada Allah. Untuk apa? Yaitu tadi, bahwa kemahakuasaan Allah diantaranya ada pada bait-bait kalimat doa saudaraku. Doa ini saudaraku ya, bisa Anda gunakan ya. Pokoknya hafal tanpa penyatuan saudaraku. Yakini bahwa hidup saya, hidup Anda, detak jantung saya, detak jantung Anda selalu bersama Allah. Jangan pernah takut kepada selain Allah, jangan pernah ragu kepada selain Allah. Kita hanya harus beriman, melaksanakan segala apapun perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama kita saudaraku. Maka hak saudaraku akan bahagia, selamat. Itu saudaraku. Hafalkan doa ini saudaraku ya. Ini adalah keilmuan pengunci gerak. Pengunci gerak saudaraku. Jadi disengaja atau tidak, diketahui atau tidak oleh diri saudaraku, ketika saudaraku seumpama berjalan-jalan di depan umum, beraktivitas sehari-hari, tanpa saudaraku sadari, tanpa saudaraku ketahui, saudaraku dalam incaran orang jahat, penjahat ya, baik itu fisik maupun jahat secara batin, saudaraku tenang saja, karena hidup kita, detak jantung kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diri kita dalam pertolongan dan perlindungan Allah saudaraku ya. Seumpama saudaraku, kita itu jalan-jalan atau kemana saja aktivitas hari-hari, ada orang yang mau niat jahat, baik terang-terangan ataupun tidak, baik secara dohir maupun batin, orang yang akan menyerang diri saudaraku, kakinya itu sudah ibarat besi nempel di magnet saudaraku. Jadi dia tidak bisa melangkah maju, dia tidak bisa melangkah ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Dia akan, kakinya akan tersedot oleh bumi saudaraku, terkunci, tidak bisa bergerak lagi. Penawarnya,
saudaraku hanya ucap alhamdulillah, maka dia bisa bergerak lagi. Jadi penawarnya hanya ada di kalimat alhamdulillah itu, saudaraku. Tanpa saudaraku ucapkan alhamdulillah, maka selamanya dia akan lengket kakinya, kedua kakinya akan lengket di tanah, saudaraku. Tidak bisa melangkah lagi. Ini pengunci gerak orang yang dolim, saudaraku. Sangat dibutuhkan di kehidupan saat ini oleh siapapun, sangat dibutuhkan. Karena kita harus sedia payung sebelum hujan, kita harus mempersiapkan persiapan keselamatan diri kita masing-masing, saudaraku. Ya, tidak usah penyatuan, tidak usah diamalkan, cuma saudaraku hafal saja. Cuma ya, kita sebagai orang Islam, orang Muslim, kita kan sholat fardu sehari semalam 5 kali, saudaraku, sholat yang wajib. Ya ikhlaskanlah baca 1 kali. Itu, saudaraku. Ibarat doa itu kan ibarat baju. Masa tidak mau dicuci? Bau, saudaraku. Walaupun baju kita mahal, kalau tidak dicuci, bau. Ada bakteri, kan begitu, saudaraku. Doa dan keilmuan juga begitu. Diamalkan setiap ba'da sholat. Ibarat baju kotor, kita cuci, saudaraku. Biar steril lagi, tidak bau, saudaraku. Ya. Sangat luar biasa ini, saudaraku. Siapapun tanpa saudaraku ketahui mau menyerang dari belakang, sekali lagi ya, dia kaki-kaki orang, 2 kaki orang yang mau berniat jahat pada saudaraku lahir maupun batin akan lengket di tanah. Tanpa kalimat alhamdulillah dia akan lengket dari saudaraku. Pahami ini. Seumpama saudaraku berhadapan, baca doa ini hanya 3 kali, saudaraku. Membacanya dengan bernapas. Kalau berhadapan mau tarung, baca dalam hati 3 kali walaupun dalam badan bernapas, maka orang itu 2 kakinya akan lengket di tanah, saudaraku. Sekali lagi, penawarnya ada di kalimat alhamdulillah. 1 kali alhamdulillah, itu aja sudah tawar. Paham, saudaraku ya? Adapun doanya yang harus saudaraku baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadah manan yaman fataha swaha, dikunci Allah di kancing Nabi. Hanya itu, saudaraku. 3 kali baca dalam hati dengan bernafas, saudaraku. Ya, kalau saudaraku membaca setiap ba'da sholat 1 kali, ketika saudaraku beraktivitas sehari-hari, ada orang mau membokong, mau menyerang dari belakang, atau ada siapapun yang berniat jahat zalim kepada saudaraku tanpa saudaraku ketahui, maka otomatis ilmu pengunci gerak ini akan langsung aktif. Orang itu tidak akan bisa melangkahkan lagi 2 kakinya karena lengket ke bumi, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Mudah-mudahan keilmuan kali ini bermanfaat untuk melindungi lahir batin diri saudaraku semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.